Assalamualaikum. Halo, selamat datang di dunia Mimin punya cerita. Kali ini Mimin pengen banget ngasih 3 tips yang kece badai buat kalian yang baru lulus SMA, pengen kuliah tapi hak wajib murah. Oke, tanpa basa-basi cus, kita mulai aja. Pertama, mencoba ikut tes perguruan tinggi kedinasan. Kenapa sih harus kedinasan? Karena kedinasan itu ada yang kuliahnya setengah potongan harga, ada juga yang gratis. Tapi setelah lulus dari kedinasan, biasanya partner gak usah pusing-pusing cari kerja karena partner bakal langsung dapet. Kece banget kan? Kedua, pilihan perguruan tinggi negeri melalui SNMPTN atau SBMPTN. Nah, apa sih yang bikin beda sama jalur-jalur lainnya? Biasanya kalau kalian lewat SNMPTN atau SBMPTN itu punya biaya yang jauh lebih murah loh partner. Ketiga, kejar beasiswa. Yups, bener banget. Karena otomatis pasti bakal ditanggung dari dana beasiswa yang mensponsori kita. Kece banget kan? Cuma 3 tips itu tapi kalian bisa langsung kuliah dengan biaya yang murah. Dan juga bisa optimis bahwa yuk kita langsung kuliah dan semangat belajar. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka silakan like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di another story of Mimin punya cerita.